Ini ada curug lagi itu. Coba, Pak. Bawahnya pada jurang, bagaimana ini? Wah, keren banget ini. Kita turun ini. Aduh. Luar biasa. Manusia dia, Pak. Ah, ini Alhamdulillah, akhirnya selamat. Beres-beres mandi, kita mau menuju ke atas. Baik, Pak. Lagi apa? Oke, lanjut.
Hop, hop. Yo. Eh, sakit. Jadi ya. Oke, okay. Oke, okay. Ini ada king cobra asli dari Curug ya. Ini soalnya ini dekat dengan Curug. Mas Bah, sini Bah, boleh tempat sini mantap-mantap, ombar baik. Mantap. Oke. Okay. Oke. Okay. Mantap. Ya, 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 oh ya, Mbah, ini king cobra-nya mau ganti kulit apa ya, Mbah? Ini habis ganti kulit. Ini teman-teman, bisa lihat dari tuh bagian kepalanya, tuh, apa kulitnya itu melupas atau nyium sumi. Mantap sekali. Ini okay. Asli dari Curug ya, Mbah? Asli dari Curug tuh, lihat sendiri teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Lagi banyak airnya. Oke. Okay. Ada Curug. Kemungkinan ini apa king cobra asli yang menghuni Curug ya di sini, Mbah? Menghuni Curug apa tamannya nggak tahu, belum baru ke sini teman-teman. Mantap sekali. Hati-hati, Mbah. Ini kemungkinan panjangnya berapa ya, Mbah? Kira-kira 2 meter. 2 meter ya? 2 meter lebih. Ini ganti kulit. Tuh, kulitnya nih. Teman-teman bisa lihat. Tuh, kulitnya itu. Ini, teman-teman. Baru melipas. Ini. Ya. Ya. Ketahuan baru setting, teman-teman. Tuh, lihat kulitnya. Oke. Ini kalau jenis ular king cobra itu pemakan ular ini lainnya apa? Kanibal apa ya? Iya, kanibal. Makan ular lain. Bisa juga makan apa itu ular gonyo. Bisa ular gonyo, ular jali, gonyo. Ular lanang sapi juga ya, Mbah? Lanang sapi juga. Mantap sekali. Karakternya itu sangat sangat agresif sekali, teman-teman. Mantap. Hati-hati, Mbah. Iya, ini teman-teman kulitnya itu. Dia testing belum lepas semua. Oke, okay. Ekstra hati-hati nih. Mantap sekali. Ini kemungkinan tadi mau ganti kulit ya, Mbak? Mau ganti kulit di. Soalnya itu kan ada dekat pohon bambu, ya, pohon bambu juga. Ini cocok untuk sarang dari ular king cobra-nya, Mbak. King cobra-nya hawanya sejuk, cepat turuk dan kemana? Mantap sekali. Sebelum lupa semua. Misal kalau manusia itu tergigit ular jenis king cobra itu, rata-rata pasti bakalan mati ya, Mbak? Kalau ini habis gigit manusia, menyerang jantung, peredaran darah, nggak nah, sampai lama, paling. 10 menit sudah menjalar. Makanya teman-teman hati-hati melihat ular ini. Mantap sekali. Oke, Mbah. Langsung ditangkap apa gimana, Mbah? Bentar, Mbah. Kamu mau interaksi dulu. Buat itu dulu. Buat mainan dulu. Oke. Iya, kemudian. Iya, betul. Settingannya teman-teman nih. Lagi setting dia. Oke. Nih. Ada nih, Mbah? Iya, tuh lihat sendiri teman-teman. Wih. Ya. Terima kasih dibantuin ini teman-teman. Oke, terus Mas Reyok mainin aja Mas Reyok. Tuh saya ngilangin ini kulitnya. Ini udah udah sekian lama sekali saya enggak berinteraksi dengan ular king cobra. Akhirnya sekarang. Tuh curugnya teman-teman. Nih king cobra penunggu curug. Hati-hati. Mantap sekali. Iya. Lihat kamera lah. Tuh, kameramannya tuh. Oke, terus mainin Mas Yoyok. Ya, cari perhatian dulu, terus.
biar awet. Akhirnya saya bahagia sekali. Okay, udah sekian lama nggak bermain King Cobra. Oke, okay, sekarang saya ada nih. keren. Kita nggak sia-sia Mbah, ini ke curug nanti curug saya dari sini ya. Hilangin kulitnya dulu nih, kepalanya belum lepas tuh. Belum lepas semua teman-teman. Ya, hati-hati. Nih, lihat sendiri. Sungguh nasib baik tadi ini anu ada King Cobra ya Mas Yoyok ya. Iya betul Mbah. Di curug. Tadi habis mandi naik, enggak tahunya ini lagi ganti kulit teman-teman. Oke, mainin terus. Oke, saya mau mencoba berinteraksi sebentar. Soalnya kan saya udah lama sekali lah, enggak itu. Saya enggak terlalu bermain naik sebentar, naik sebentar nanti kalau enggak ke curug larinya. Tuh, lihat sendiri. Mantap. Yes. Hati. Hati-hati. Halo. Oke. Nah. Cantik sekali. Halo, ternyata mantap. Oke. Lan. Woi. Iya, oke teman-teman. Bila menjumpai ular ini, mendingan yang nggak paham lari aja. Oke, kalau belum tahu itunya, setelahnya lari aja. Nanti dia suka menyerang teman-teman. Lihat sendiri. Oke, malah diledekin teman-teman sama Mas Doyong. Halo. Oke. Hai. Yeah. Wih. Keren sekali. Ayo. Iya, guys, ya kalau nggak dipegang teman-teman lari ke curug nih, keren sekali, kita masih yuk terus, iya, iya. Oke, kita naikin biar kelihatan gagah. Iya tuh. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti giginya saya liatin. Oke. Mbak, ini kan udah capek Mbak lah. Mending ditangkap aja Mbak. Terus teman-teman biar tahu giginya itu sama taringnya King Cobra-nya Mbak. Atau mau pakai apa Mbah? Ya, ini teman-teman mau tarik dulu teman-teman. Nah, nih teman-teman. Kalau nggak percaya teman giginya ini juga bisa lihat ya Mbah. Gigi ular King Cobra nih, ini teman-teman lihat sama taringnya ini. Nah itu. Nah ini. Tuh teman-teman tuh. Bentar. Nah. Kelihatan nggak ini? Tuh. Nah tuh, nih. Yang ngelempit teman-teman taringnya. Nah itu. Di depan dia kalau mau gigit dia apa dikeluarin taringnya, tapi kalau enggak itu dilipat teman-teman, hati-hati nih. Oke. Tuh ini berubang udah ketangkap Mbak ini ketangkep. mau gimana Mbak? Nih saya lepasin dulu. Oh ya, nih lepasin Mas Yoyok, masih ada awas, hati-hati. Ini settingnya belum kelar, coba tadi tidak ketahuan. Kita mau mencoba ini. Ini kulit si ular King Cobra-nya ini kayak gini teman-teman. Wow, cantik sekali. Oke. Iya. Ini kemungkinan ukuran segini udah termasuk dewasa ya Mbah? Ini udah dewasa. Dewasa ya. Tuh, masuk lok. Ini, sini aku pegangin. Wih, 2 meteran. Ini sekitar 3 meter ya Mbah? 3 meter kayak lebih ya.
3 meter lebih lah ya. 3 meter lebih ya. Teman-teman bisa lihat. Ini saya tadi itu sama Mas Koyok udah bantuin buangin kulitnya tadi. Oke. Cantik sekali. Oh, Mbah, ini kan udah ketangkap, mau dibawa atau gimana, Mbah? Ini mau saya piara. Piara aja ya, Mbah. Soalnya masih dari alam. Oh, iya, oke, okay, teman-teman. Tahu apa pakannya besok apa ini? Nah, ya teman-teman, ini ularnya kan udah ketangkap, terus kita mau bawa pulang buat apa istilahnya itu di koleksi ya juga. Iya, juga dan di sini kan mungkin berbahaya. Nah, soalnya iya, ini wisata loh. Ya mungkin. Nah, mungkin soalnya ini kan tempatnya juga biasanya itu buat lalu lalang petani warga, sama warga ya juga yang mau memungut cari rumput juga mau istilahnya itu mau bekerja lah di daerah sini itu. Okay. Kita langsung bawa aja ya, Mbak. Bawa aja. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kita langsung bawa ke sana aja, Mbak. Oke, okay, saya mau bawa turun aja soalnya ini di ketinggian. Dia berontak. Berontak ya, Mbak? Berontak. Masa tadi. Oh ya, saya mau ngambil tempat apa gimana, Mbak? Oke. Okay. Yuk, kita cari tempat buat itu. Sana, sana aja, Mbak. Saya bawa turun aja, ya, yuk. Bawa turun aja lagi lah. Oke, ini sendalnya siapa ini? Oke, saya bawa turun. Iya lah. Awas, Mbak, hati-hati. Petualangan yang sangat licin. Ini Mbah. Waduh. Iya, banget kok. Hati-hati. Teman-teman, licin banget nih. Habis cadas, habis kehujanan, bawa king cobra lagi. Hop. Hati-hati. Oke, sudah sampai teman-teman. Oke, aduh. Capek sekali, oke teman-teman. Oh, tasnya masih di sini. Tasnya masih di sini, untung nggak hilang teman-teman. Oh iya, Mbak, saya mau ambil tempat ya Mbak buat ini ya Mbak. Oke, yang mau dikantongin dulu teman-teman. Iya, betul. Biar aman, kita mau masukin kantong Mbak. Ini dikantongin ke bawah pulang nanti. Oke. Akhirnya kita tadi sangat lumayan agak capek ini, ekstrim juga ini mengamankan si ular king cobra-nya. Berhubung ini udah capek ya Mbah? Capek banget, udah basah kulitnya. Sampai ngeter. Ini burungnya katanya ngeter ya? Sampai ngeter. Oke, kita akhir aja apa gimana Mbah? Oke, kita akhir aja dah. Udah capek banget. Kita mau berenang lagi ya Mbah? Nanti habis ini berenang, kita dapet king cobra, berenang lagi yuk. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Doi Koros dan Mbak Bandu Channel. Nah, jangan lupa teman-teman, besok udah apa? Oh ya, menunaikan ibadah puasa. Mbak Bandut
mengucapkan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Bapak Do Channel sama Doi Koros. Doi Koros. Oke, saksikan terus. Salam cengar-cengar. Siap. Di. Oke. Selamat ulang tahun kepada Akila. Semoga kedepannya itu tambah pintar, tambah cerdas. Buat Bapak Mawardi, anaknya dijaga. Halo. Turun ya, Pak. Oke, teman-teman nih, teman saya baru dapat nih di curug, teman-teman, gali kulit. Oke. Tes. Yo. Wah, ini Pak. Jatuh. Gimana kalau kita enggak? Enggak tahu pula. Di bawah situ aja, Mbak. Biar gampang. Ini licin. Teman-teman. Mainnya gede-gede kesel, sumpah. Ini tadi saya. Teman-teman. Kali bangsa atau bikin, Mas. Bens. Ini ukurannya masih etungan di jadi ya, jadi ya. Jadi ya. Ini jenis ular kalimangsa atau ular jenis mas? Ini jenis mas, apa nama waktunya kan? Ya. Oke. Nama waktunya itu keren sekali. Tapi teman-teman tidak tahu lah nama waktunya ya. Kalim panjang di sebelah lah. Ini panjang. Baru 1 meter ya mas Yoko? Iya. Ini ukurannya itu baru 1 meter. 1 meter. Walaupun ularnya kecil, tapi balak. Wuhuu. Oke, nah, ular kencing mas ini biasanya itu kemakan semisal burung, tikus ya mbak, tikus pohon, iya. Ini tadi perjalanan pulang ini. Oh iya, tiba kalau semisal manusia itu tergigit ular kalimangsa itu biasanya efeknya gimana mbak? Ini agak pusing. Agak pusing ya? Agak pusing, tapi ini apa bisanya mbak itu? Bisanya terlalu itu ya, iya. Cuma kalau semisal disitu itu efeknya ada bukan mati, bahkan pembengkakan, gamel juga, itu pusing. Maaf ya teman-teman tuh, kasih air. Ini perbedaannya sama ular wuling apa ya? Oh iya, hampir sama. Hampir sama, ini motifnya cuma diketahui ya. Iya, cuma motifnya, tuh garis-garisnya nih. Seperti cincin. Iya, ini juga ini kalau semisal bedanya itu dari segi motif juga bisa ya mbak? Bisa. Dari segi kepala juga bisa ya? Kalau mungkin agak putus, kepalanya agak putus. Ini juga, ini kan cenderung agak gede juga ini agak hampir-hampir segitiga lah. Kalau semisal tergigit ular ini tuh pasti lah udah bisa. Iya. Ini karena ini kemajukan bengkak. Oke, diam. Iya, kita cabai rawit. Teman-teman jangan berlebihan ya, nanti ketantrel. Iya, ini kan nggak terlalu bahaya mbak. Ini mau dilepas lagi atau gimana mbak? Ini masih ukuran jadi dilepas lagi aja lah. Dilepas aja tuh. Iya.
Lagi di sana apa gimana, Mbah? Nih, teman-teman, masih ukuran 1 meter biar gede. Saya mau lepas lagi. Jadi Mas Bayu akan jadi. Jadi itu apa, Mbah? Oke. Mau saya lepas, rilis lagi. Kita aja lagi. Oh iya, selamat lagi ya. Mas, kita aja lah. Oh iya, saya di sini. Awas. Nah, udah teman-teman, tadi lepas, lihat sendiri teman-teman. Ya, ini dia senang banget teman-teman. Ya, ya Mas, lihat ya. Ya, kita lanjut lagi lah ya. Oke, kita. Lantas tinggalan, Bang, patah jempolnya ya. Wih. Ya, teman-teman, nih, kainnya cukup deras, bening sekali. Nih, guys, gimana rasanya? Dingin, Bos. Dingin ya? Gimana sih? Ini story bos. Oh story. Iya story apa? Bos. Hei, kameramennya gimana kameramen? Men. Gimana iya men? Siap, kita men. Sama-sama men-men ya. Iya. Kita pada men ya. Pada men. Kita kepriye men? Iya nuk kepriyen ya. Wis rampung kan men? Iya. Wong wis rampung ya wis men. Ya sih. Iki jebule wong wae kayak iki bae ya. Iya. Wong wis rampung men wis. Wis ya. Wis men. Iya wis. Ya jeruk banget seger lor tapi jerone pol manuk wis ngetel. Oke, makasih lor.